ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma'alantana innaka antal alimul hakim wa rahallahu ala kuwata illa billahi lalil amsir amma ba'du qala musallim rahimahullahu ta'ala wa adama nafran fi ilmi fi darin amin wa ghairu nasbi sabiqin fi nafi qad ya'ti walakin nasbahu khtar in waram wa ghairu nasbi sabikin dan selain nasab yang mendahului fin nafi pada nafi qad ya'ti itu kadang ia datang walakin nasbah ukhtar akan tapi pilihlah olehmu akan nasabnya in warad jika dia datang ya ghairu nasbi ini ghairu nasbi sabikin irabah jadi mubtada ghairu mudab nasbi mudab ilaih nasbi mudab sabikin mudab ilaih bin nafi jar majrur qad yati ya. Ini irabnya jadi khobar jumlah fi'il fa'ilnya jadi khobar qad ini namanya harfu harfun dalun ala taqlil huruf yang menunjuki atas sedikit kadang-kadang walakin lakin isidrok nasbahu nasbahu nasbah irobe jadi maf'ul bih muqaddam ikhtar nasbahu mudafu mudafu ikhtar itu fi'il amr in warad ya. Ini namanya syartiyah warad fi'il madi ya. Jadi kalau kita Erobin jadi mengerti Iza taqodam al-musanna apabila mendahului oleh musa Iza taqodam al-mustasna apabila mendahului oleh mustasna ala mustasna minhu atas mustasna minhu fa'imma maka ada kalanya ayakun al-kalam mujaban maka ada kalanya bahwa adalah kalam itu mujab au ghayra mujabin atau dia bukan mujab au mujab berarti apa? Bukan manfi ini mujab lawannya manfi enggak. Jadi mujab ini enggak ada nafiknya atau sibih nafiknya fa'inkana mujaban maka jika dia kalamnya mujab wajaban nasbul mustasna wajib nasab mustasna nahu sumpama qoma illa zaidan al-qawma telah berdiri kecuali zaid oleh kaum ini belakangan ya duluan mustasnanya zaidan mustasna minhunya belakangan kaum Tapi penulisan seperti ini sepanjang saya ngaji sampai saat ini saya belum ketemu redaksi make begini karena memang agak sulit nanti memahami suatu redaksinya apabila memakai sesuatu yang jarang digunakan seorang pengarang kitab akan memilih kata yang lebih mudah apalagi kalau kita sulit dalam merangkai kata maka kita mengutip perkataan orang jadi hati-hati sekali kita di dalam menulis ya. Jadi melihat kaedah-kaedah dalam penulisan jangan sampai salah wa in kana ghairu mujabin dan jika ada itu tidak mujab artinya manfi kalau ada nafiknya atau sibi nafi ya fal mukhtar maka yang dipilih nasbu yaitu nasabnya fatakul maka engkau katakan maqama illa zaidan al qaumu tuh nafiknya mana ma wa minhu qauluhu
Ini jarang sekali begini, redaksi seperti ini. Bahkan saya katakan tadi saya belum pernah dapat baca kitab yang begini redaksinya. Rata-rata maqamal qawmu illa zaidan atau qawmal qawmu illa zaidan. Rata-rata begitu. Memang kita kalau menulis ya hendaknya pilih rangkaian yang paling mudah. Wa minhu dan diantaranya kaumu perkataannya fama liya illa ala ahmad syi'atun wa ma liya illa mazhab al-hakim mazhabu. Fama maka tidak ada li bagiku illa kecuali ala ahmad. Kecuali keluarga Ahmad. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syi'atun itu suatu golongan. Wa ma liya ya. Dan tidak ada bagiku illa kecuali mazhab al-hakim mazhabu. Mazhab yang benar itu mazhab. Jadi syahid kita itu perkataannya illa ala ahmada ini. Dan illa mazhab al-haqi itu. Jadi dinasabin tuh mustasna dengan illa. Ada dua tempat tuh. Illa ala ahmada, illa ala ahmada, illa mazhab al-haqi. Itu contoh kita di situ. Syahid kita di situ. Waqad ruwiyan rafu dan sungguh telah diriwayatkan akan rafaknya. Fatakul maka engkau katakan maqama illa zaidun al-qaum. Tidaklah berdiri kecuali Zaid ya kaum. Qala sibawaihi. Sibawaihi dia mabni ya. Jangan sibawaihu bacanya sibawaihi. Haddatsani Yunus anna qauman yusaqu bi arabiyatihim. Telah bercerita kepadaku oleh Yunus bahwa kaum yang dipercaya dengan kearaban mereka. Yaquluna mereka berkata mali ila akhuka Nasir. Tidak ada bagiku kecuali saudara engkau itu si Nasir. Ya. Wa aqrabu saniya badalan minal awwali. Dan mereka mengikrab akan yang kedua sebagai badal, akan badal daripada yang pertama. Nasirun badal dari akhuka. Al-Qalbi ya. Lihazal sababi ya. Bagi ini sebab. Wa minhum diantaranya perkataannya wa innahum yarju'na minhu syafa'ah iza lam yakun illa nabiyuna syafi'. Wa innahum maka sehingga mereka yarju'na mereka mengharapkan minhu darinya dari nabi syafa'atan akan syafa'at. Iza lam yakun apabila tidak ada illa nabiyuna syafi'un kecuali para nabi itu yang memberikan syafaat. Ya. Contoh kita syahid kita di sini adalah illa nabiyuna. Fa ma'na al-baiti maka mana bait? Ya. Jadi contoh kita ila nabiyuna yang dimana diropakan mustasna. Ropanya mustasna ila nabiyuna. Mustasnanya ropa. Juga mustasna minhunya ropa syafi'un. Makna al-baiti maka makna bait itu innahu sesungguhnya qad warada sungguh telah datang fil mustasna sabiki
pada mustasna yang dahulu ghairu nasbi tidak ya, bukan nasab selain nasab wa rob yaitu ropa wa zalika demikian itu iza kana kalamu ghairu mujabin apabila ada kalam itu bukan mujab nahun sumpama maqama illa zaidun ya alqamu sumpama tidaklah berdiri ya, kecuali Zaid ya kaum walakin walakin il mukhtaru nasbu akan tapi yang dipilih itu nasabnya ya tapi di sini bacanya apa illa Zaidun alqaum wa ulima min takhsisihi urudu ghairi nasbi bin nafi anal mujaba yata'ayyanu fihi nasbu nahu qawma illa zaidan alqawm dan diketahui daripada penghususannya akan datang selain nasab dengan nafi anal mujaba bahwasanya yang mujab yata'ayyanu nyata fihi padanya an-nasbu oleh nasab nanti kalau mujab enggak ada nafinya maka wajibnya nasab nah sumpama qama illa zaid dan alqam kalau berdiri ya kecuali zaid qaum wallahu a'lam bishawab.